Shalom. Natal mengingatkan kita pada peristiwa inkarnasi Kristus. Inkarnasi berasal dari bahasa Latin incarne atau bahasa Yunani ensarki, yang artinya masuk ke dalam daging atau mengenakan daging. Setidaknya ada 4 misi inkarnasi. Yang pertama sudah dijelaskan. Yang kedua, Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan hanya yang percaya kepadanya. Ibrani 5 ayat yang ke-9 mengatakan, Kristus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang taat kepadanya. Ingat, hanya yang taat kepadanya. Apakah misi yang ketiga? Kita tunggu renungan selanjutnya. Tuhan berkati.